Saudara, dalam keterangan pers pagi tadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bakal terjadi peningkatan jumlah pemudik di Lebaran tahun ini. Diperkirakan 193 juta orang akan mudik tahun ini. Atau 28,4 juta orang penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran di tahun 2024. Dan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 45,8% atau 123 juta orang. Kementerian Perhubungan melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi, kementerian dan pemerintah pusat, Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.